Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Dasat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru Dr. Abdul Somad. Apa sekali kabar, saya mengenal Tuan Guru, jatuh cinta sampai sekarang. Masya Allah. Masya Allah. Apa kabar Ustaz di Makassar? Sehat? Sehat walafiat, alhamdulillah Ustaz. Ini sedang di mana Ustaz? Saya tepatnya di rumah. Nah, jadi ya, di rumah ini, di ruang favorit saya di perpustakaan. Masya Allah. Sendiri Ustaz di rumah. Oh. Tidak ada anak, tidak ada istri. Semua saya sudah kirim ke kampung, isolasi. Itu lebih parah dari lockdown. Ya, apa boleh buat. Ini berat, tapi harus dilalui. Sebab kalau terpapar virus, lebih parah lagi. Apa sebabnya? Kenapa tidak dengan keluarga? Sebab waktu itu, Ustaz, sebelum saya ketemu dengan orang yang kontak fisik, kontak dalam arti wawancara dengan orang yang dinyatakan positif, guru saya, Profesor Dr. Idrus Faturusi, mantan Rektor Unhas, saya wawancara. Yeah. Nah, sebelum wawancara itu, istri saya sudah, anak saya sudah kirim kampung. Yeah. Satu, untuk menghadiri pesta keluarga pengantin. Yang kedua, memang untuk isolasi, karena di kampung lebih aman. Nah, ternyata setelah saya dinyatakan orang tanpa gejala, karena sudah ketemu dengan orang yang positif virus, maka saya tidak boleh ke kampung. Dan anak istri saya juga tidak boleh ke Makassar untuk melindungi dari tertular virus. Saya, alhamdulillah, sudah tes dan sudah mengalami masa isolasi sudah lebih dari 14 hari. Ini hari ke-19. Alhamdulillah sudah tes rapid, meskipun tes rapid ini sebenarnya bukan untuk menentukan tingkat akurasinya cuma 30%, tapi dinyatakan negatif. Untuk itu saya harus ulang lagi di hari ke-7, maknanya di hari Jumat. Jadi kapan Ustadz barunya benar-benar steril, benar-benar negatif? Nah, sebenarnya sekarang dari tes itu, rapid itu sudah. Tapi untuk betul-betul meyakinkan, maka saya harus tetap di rumah sendiri, tidak boleh kemana-mana. Lalu di hari Jumat akan datang, tes lagi. Saya diberitahu oleh dokter bahwa kalau tetap hasilnya masih negatif, alhamdulillah Ustadz betul-betul bersih dari virus dan sudah terbentuk imunitas dalam diri yang baik. Oh, insya Allah, amin. Apa aja kegiatan Ustadz untuk mengisi hari kosong ini? Alhamdulillah. Saya merasa selama ini menemukan jati diri saya puluhan tahun yang lalu, zaman kos-kos. Masya Allah. Alhamdulillah, karena kita kan harus menjaga daya tahan tubuh. Hidup saya merasa, alhamdulillah, selama ini hidup saya betul-betul untuk diri saya. Ya. Selama ini, selama jadi ustaz, hidup saya lebih banyak untuk orang lain. Bahwa tanpa mengelah lelah dari satu kabupaten ke kabupaten, dari pesawat ke darat dan seterusnya. Selama saya isolasi diri di rumah, subhanallah, hidup saya betul-betul untuk diri saya. Ya. Saya pagi-pagi sholat subuh meskipun tidak ke masjid karena dianjurkan hanya untuk di rumah. Ya. Kemudian sudah bangun saya membuat jus sendiri, ya. Jam 6 saya sudah di dapur. Ya. Membuat jus sendiri. Jus buah, ya, satu gelas, kemudian jus sayur, satu gelas, kemudian makan beberapa, kemudian sarapan di jam 8, kemudian membersihkan rumah. Betul-betul saya, hidup saya penuh kegiatan. Itu kemudian jam 9. Ada lagunya itu? Oh iya, ya, lagunya Omay Rama. Gimana lagunya? Inilah saya bilang, saya ingat lagi lagunya Omay Rama dulu. Apa susahnya jadi bujangan kemana-mana? Ada orang yang melarang. Itu lagu Kus Plus, Ustaz Dasan. Hah? Kus Plus. Oh, ini pengaruh saya sudah lama isolasi diri sini. Saya jadi beleng-beleng. Bayangkan Ustaz, sendiri di rumah. Masya Allah. Tadi pagi itu kursi, bantal kursi sofa, saya kira mamanya Ece. Saya bilang, wah, saya harus pergi diperiksa di psikiater.
Jadi tapi alhamdulillah, saya merasa Ustaz, selama ini saya baca bukunya Ustaz, yang Ustaz hadiahkan ke saya, kemudian ceramah-ceramah Ustaz, saya nonton, ceramah-ceramah para guru saya ceramah, saya nonton. Alhamdulillah sudah ada buku saya sudah tulis, ketik, sudah jadi. Tinggal mudah-mudahan ada percetakan yang mau terbitkan, kumpulan ceramah-ceramah singkat untuk Ramadan. Sudah ada. Kemudian disertasi saya insya Allah mudah-mudahan setelah virus ini berlalu, bisa jadi buku. Amin. Disertasi saya, disertasi baik yang di UIN maupun di UKM, sudah saya kotak-kotak balik. Alhamdulillah, lagi proses. Jadi sudah tuntas. Kemudian, ada juga beberapa pertanyaan, melayani pertanyaan-pertanyaan jamaah melalui medsos, kita layani semua. Alhamdulillah hidup saya lebih tertib Ustaz. Andai bukan siaran langsung seperti ini, saya sudah tidur. Biasanya sebelum jam 10 saya sudah tidur, jam 3 bangun lagi. Saya konsultasi dengan pakar ilmu kesehatan masyarakat, guru saya juga, Profesor Dr. Feni Haju. Nah, saya dijelaskan bahwa jam tidurnya Rasulullah itu jam tidur lebih awal, bangun sepertiga dari malam, disitulah terbentuknya imunitas tubuh yang sangat baik. Oh, jadi sangat bagus tidur setelah Isya sampai tengah malam. Ya, bangun lagi untuk sholat lail. Nah, disitulah terbentuknya ada hormon, menurut beliau saya lupa namanya itu hormon, yang sangat baik untuk membentuk daya tahan tubuh. Sementara untuk menghadapi corona ini, kita daya tahan tubuh mesti kuat, imunitas mesti hebat, mantap. Nah, disinilah pentingnya hadir agama. Saya membaca beberapa literatur, untuk membentuk daya tahan tubuh, imunitas yang baik, bukan ada juga temanku di kampung dia bilang, supaya baik ini ketimun. Saya bilang, apalagi ketimun, bukan ketimun, imun. Saya bilang, beda tipis kau. Ketimun. Nah, disinilah pentingnya agama. Subhanallah ya. Hadirnya agama, karena ternyata yang merusak daya tahan tubuh kita itu kalau kita terlalu banyak negative thinking, berpikiran negatif, bersangka buruk, ya, menyebarkan hoax, ya, dendam, sakit hati, marah-marah. Saya ingatlah ceramahnya guru kita Agim, orang yang suka marah itu lepas urat sarafnya. Ya, orang yang selalu senyum, nyambung kembali urat sarafnya. Maka saya lebih baik ceramah bikin senyum orang. Meskipun ada yang mengatakan saya Ustaz stand up comedy, saya bilang tidak apa-apa, yang penting ada yang bermanfaat buat orang lain. Amin. Ya. Medsos gimana Ustaz? Aktivitas di medsos? Ya, semenjak saya isolasi diri Ustaz, saya kurangi. Ya. Saya mengurangi. Nanti setelah lepas di hari ke-14, saya mulai kembali. Itu pun saya membatasi Ustaz, karena saya lebih fokus buku saya, kemudian dengar ceramah. Ibaratnya selama saya isolasi diri, saya menempa diri, ngecas, download. Nah, untuk persiapan selesai virus ini, baru lahir kembali untuk materi-materi dakwah yang lebih baik. Nah, itu dari guru Ustadz Abdul Somad. Mohon izin melalui ayat ini, saya izin memang toh, supaya nanti jangan sampai Ustadz dengar ceramah saya, itu copy paste. Tapi saya sudah izin malam ini. Apa sebenarnya ketika kita dinyatakan orang dalam pemantauan atau kita habis ketemu dengan orang yang kena virus corona, itu sebenarnya gimana perasaan psikologis kita? Ah, saya rasakan Ustaz, memang cemas. Sempat goyang saya Ustaz. Yang membuat saya, sebab yang saya pikirkan adalah jenazah kita sudah tidak dimandikan seperti umumnya. Ya, kita tinggal di tayamumi kalau kita wafat. Itu yang saya pikir Ustaz. Kemudian keluarga kita sudah tidak dekat dengan jenazah. Enggak boleh lagi kita mendekati jenazah arwah orang yang meninggal. Kemudian kita disolati tidak rame-rame. Ya. Kemudian tidak ada tradisi. Kalau di sini tradisi di Sulawesi Selatan ada malam pertama setelah meninggal hari ini, malamnya ada taksiah 1 sampai ke 7.
orang untuk datang memberikan dukungan. Semua itu saya bayangkan tidak ada. Tapi saya akhirnya berbesar hati dan kembali merasa bangkit kembali setelah saya mendapati hadis, orang yang mati karena wabah itu dinilai sahid dunia. Wah, saya lagi semangat lagi. Ah, kenapa mesti takut? Memang semua orang mati, tapi ya sempat memang goyang, Ustaz. Apalagi ketika istri saya mengatakan anak saya masih kecil, Ece masih kecil. Waduh, ada lagi. Ada lebih kurang ngajar. Keluarga dia bilang, bagi-bagi memang cepat warisan. tapi yang membuat saya semangat, Ustaz, gini. Saya pikir kalau saya terpapar, pasti di hari 1 sampai ke 7 sudah ada gejala. Minimal saya demam, atau batuk, atau tenggorokan saya. Tapi semua gejala-gejala yang disampaikan itu tidak ada. Jadi saya confidence, ya, alhamdulillah. Tapi tetap berdoa, ya, tetap berusaha membangkitkan daya tahan tubuh. Yang saya lakukan itu ya makan sesuai yang dulu diajarkan masuk kita SD, 4 sehat 5 sempurna. Nah, bahkan ini saya ketahu sendiri di rumah. Waktu kita dulu kecil di kampung kan dibilang tahun 2020 nanti kita akan melihat mobil terbang. Ya, kita akan melihat lagi bukan lagi kendaraan di aspal, tapi kendaraan di atas udara lagi, mobil terbang. Tapi ternyata di 2020 ini baru kita diajari bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Apa aja yang memotivasi, yang membangkitkan semangat kita, andai kita pada posisi orang yang terkontaminasi, terkena virus ini, apa yang kira-kira membuat kita punya semangat hidup, Ustaz? Yang pertama, kalau saya, hindari medsos. Karena banyak postingan-postingan di medsos itu yang mengeri. Ya? Baru saja meninggal, disisirkanlah ini. Jadi, kita pikiran kita lebih banyak yang negatif, ngeri-ngerinya. Jadi, jalan pertama, tutup medsos. Kalau mau dapat informasi, cari yang informasi yang kompeten. Karena sekarang saya melihat, kita perlu belajar dari, mohon maaf, Tuan Guru, binatang. Ini binatang ini tidak pernah mengambil alih tugasnya orang lain, binatang yang lain. Sampai sekarang ini, kambing tidak pernah menggonggong. Dia profesional. Sampai sekarang ini, kucing tidak pernah mengembek. Tidak pernah ngambil materinya orang. Sekarang ini kita lihat di medsos, dia bukan ulama, bicaralah tentang fikih. Hah? Seolah-olah dia paling hebat dari orang yang belajar dari Mesir, dari Madinah. Padahal dia belajar di medsos baru 2 hari. Ya? Dia tidak pernah sekolah kesehatan, tapi seolah-olah dia kuasai ini, virus ini. Nah, supaya menghindari semua informasi yang bias ini, maka cara saya lakukan, tutup medsos. Kalau ada keterangan yang saya perlukan, telepon langsung ahlinya. Nah, yang berikutnya, ya. Gizi. Ya? Gizi. Tapi gizi yang masalah gizi ini, orang kan susah mendapatkan makanan karena dia sedang diisolasi. Tapi Ustaz Dasan kan pandai masak ya, ini enaknya ya. Oh, saya pandai masak, Ustaz. Pandai masak. Ada sambal saya, Ustaz. Saya yakin Pak Ustaz, Tuan Guru nanti kalau datang dan kita ketemu saya bikin, sekali merasakannya, pasti bertanya, apa resepnya ini? Masya Allah. Orang Sulawesi bilang, nasu talu-talu. Oh. Makanya, biasa istri saya itu melapor sama mama saya di kampung. Ya. Dia bilang itu, Ustaz, tidak pernah saja dia mau diurus. Makan pun, masakannya aja yang dia rasa enak. Karena saya kalau di rumah, Ustaz, masak sendiri memang. Masya Allah. Jadi istri kadangkala merasa, kenapa tidak masak-masakan saya? Karena selera saya yang tahu. Nah, meskipun makan pagi-pagi, ya memang saya alhamdulillah, karena dulu 11 tahun saya ngekos di Jalan Harimau. Masak sendiri. Nah, itulah. Ustaz juga ada lagunya, tapi lagunya Aisyah.
Saya menikmati Ustaz menyanyi, saya menikmati. Kalau saya Ustaz spesialis Romai Rama. Masyaallah. Spesialis Romai Rama. Apa lagu Bang Roma yang cocok untuk musim corona ini? Ya, lagu Begadang Jangan Begadang. Oh. Karena salah satu penyebab turunnya imun, stamina, daya tahan tubuh begadang. Yeah. Makanya Romai Rama dari dulu sudah ditemukan oleh Romai Rama ini. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Ada lagi di situ. Kalau terlalu banyak begadang, mata pucat, karena darah berkurang. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Coba. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Darilah itu, sayangi badan, jangan begadang setiap malam. Itu Romai Rama sudah temukan puluhan tahun yang lalu. Sudah punya Romai Rama. Kalau lagu anak-anak sekarang kan lagunya kajili-jili, beleng-beleng. Pulang-pulangku berbadan dua. Hancur. Ya, Ustaz. Sekarang ya. Ini kan jadwal Ustadz banyak sekali yang dari tanggal 15 sekarang sudah tanggal 6. Berarti sudah 21 hari. Jadi gimana jadwal-jadwal yang banyak ini? Semua saya cancel Ustadz. Setelah kita konsul, saya setelah konsultasi dengan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, saya sejak itu semua saya hubungi. Saya hubungi untuk membatalkan, tentu dengan dalil-dalil ya, copy paste dalilnya Pak Ustaz. Yeah. Nah, dalam arti bukan dibatalkan, tapi ditangguhkan untuk kesepakatan panitia kapan yang akan dilanjutkan. Oh. Termasuk ada beberapa acara saya yang sifatnya memang saya tunggu-tunggu tapi akhirnya tidak jadi. Acara-acara rakornis Humas Polri se-Indonesia, rakornis Bareskrim se-Indonesia, rakornis Baharkam, semua dah batal, ya, ya, karena mengikuti maklumat dari Kapolri. Oh, ya. Ini salah satu bentuk support kita untuk mengentaskan virus ini, Ustaz, ya? Iya, Ustaz. Karena data dan fakta menunjukkan di tempat kerumunan itu virus sangat senang. Ya. Nah, ternyata juga girah agama yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang sangat mendalam, saya ulangi, pemahaman agama yang sangat mendalam bisa berakibat fatal dengan tertularnya virus. Sebab data yang menunjukkan yang pulang dari tabli-tabli akbar yang tadinya dilarang tapi ngotot tetap melakukannya, maka setelah kembali, saya dapat informasi dari Kabupaten Tanah Bumbu tadi, mereka yang pulang dari acara tersebut, 4 orang dinyatakan positif. Apa prediksi Ustaz ke depan? Mei, April, Mei, Juni ini bagaimana agaknya ke depan? Saya kira kalau masyarakat kita tetap acuh dan tidak mengindahkan untuk tetap tinggal di rumah, maka ini saya prediksi lama, Ustaz. Menurut saya pun, asumsi saya bukan orang medis, tapi saya asumsi saya melihat pengalaman virus-virus yang lalu, corona ini tidak mungkin hilang di permukaan bumi. Tidak mungkin. Ya, yang ada adalah Allah memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga tubuh kita meresponnya dengan kekebalan tubuh. Seperti virus lepra sampai sekarang masih ada. Kolera masih ada. Influenza sampai sekarang masih ada. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan adaptasi tubuh dengan alam, sehingga tubuh kita ini imun terhadap virus-virus itu. Influenza dulu mematikan. Sampai di Spanyol bisa mematikan jutaan orang. Tapi sampai sekarang influenza masih ada. Maka corona ini sepertinya tidak akan hilang di muka bumi. Yang ada adalah Allah menolong kita dengan memberikan daya tahan tubuh yang imun sehingga
corona ini tetap ada, tapi dia sudah tidak mematikan kita. Terus nanti bagaimana nih Ramadan kita, Idul Fitri kita, Ustaz? Ya, saya melihat tadi surat edaran dari Kementerian Agama bahwa untuk tahun ini tidak ada Idul Fitri. Maka kalau betul ini, saya belum baca secara detail, saya hanya baca beberapa kiriman kawan. Kalau betul ini, maka kita lihat dulu, tentu kita kembali kepada Majelis Ulama. Kalau Majelis Ulama memfatwakan, karena Majelis Ulama seperti Tuan Guru ketahui, kita semua ketahui bahwa di Majelis Ulama itu kumpulan orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, ormas-ormas dan lain sebagainya. Kalau mereka, Majelis Ulama memutuskan untuk ditiadakan, ya kita ikut. Ya. Apalagi kalau memang fakta dan datanya menunjukkan bahwa memang belum bisa diatasi, maka kita mengikutinya. Apa saja yang membuat imun kita ini kuat, pertahanan tubuh kita ini kuat sehingga bisa kebal dari corona ini? Saya kira Allah menyediakan semua itu dengan sangat murah. Satu, kalau dulu pemahaman kita menganggapnya bahwa sumber vitamin C yang paling baik itu kan dari jeruk. Ya. Ternyata ada yang lebih hebat, Ustaz, meningkatkan imunitas kita, daun kelor. Bagaimana daun kelor? Daun kelor di kampung saya itu enggak perlu dibeli. Ya. Masjid saya di kampung itu pagarnya daun kelor. Orang pulang sekarang baru manfaat. Depan rumah saya juga ada daun kelor. Nah, orang lewat ambil. Nah, murah. Ya. Coba kalau obatnya adalah buah pir. Oh, mahal kan? Susah kita. Susah kita ini orang miskin. Kalau anunya adalah anggur. Iya. Atau kurma ajwa, woi, repot kita. Mahal itu. Kemudian itu poligami meningkatkan imun juga, poligami. Woi, itu lain lagi, lain bahasannya itu, Ustaz. Lain bahasannya. Saya takut bahas ini karena pasti istri saya bisa melihatnya. Mati Belanda. Jadi ada lagi, Ustaz, murah. Iya. Yeah. Itu jagung dan ubi. Itu yeah. Ternyata jagung dan ubi karbohidratnya sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dibanding nasi. Oh. Ubi, jagung murah meriah. Kalau jagung saya biasa bilang di kampung makanan mesin ketik. Tahu Ustaz mesin ketik kan? Kan kalau orang makan jagung kan begini Ustaz. Kemudian madu. Madu. Madu Ustaz. Ya, ya. Saya yang saya lakukan selama ini pagi sebelum segalanya masuk, air jahe hangat saya minum. Kemudian sebelum nasi, buah, jus buah, jus sayur, kemudian minum vitamin, kemudian apa lagi? Madu, campur madu. Itu kemudian setiap 30 menit minum air hangat. Target 2 liter. Cuma ya repotnya kencing-kencing. Nah, saya konsultasi ke dokter, saya gampang sekali keringatan. Termasuk saat ini saya sangat keringatan. Nah, saya tanya dokter, itu kalau orang sudah keringatan, menunjukkan bahwa metabolisme tubuh baik. Oh. Nah, dan ternyata juga menurut para pakar, virus ini senang di tempat-tempat lembab. Nah, ada juga saya baca postingan bahwa kenapa di Eropa banyak sekali, karena melihat ternyata orang-orang yang kena ini adalah menengah ke atas lebih banyak karena rentan menggunakan AC. Oh. Nah, di tempat-tempat lembab. Maka kalau bisa, pada mereka yang orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan, kalau mampu tidak pakai AC, sebaiknya tidak pakai AC. Kemudian tetap ikuti anjuran WHO, pakai masker, jaga jarak,
setiap saat cuci dengan air yang mengalir. Nah, ini yang repot Ustaz, masker. Ini kajian kita orang beragama. Banyak yang menimbun ini masker. Ini saya beli 86.000 satu. 86.000 timbun oleh mereka. Banyak memang anak bangsa juga ini yang tidak punya Pancasila. Tidak punya kesetiaan sosial. Bayangkan dia orang sudah berduka, dia timbun, dia jual mahal-mahal. Padahal dia enggak sadar itu bagaimana dia dapat harta. Kok dapat untung yang banyak tapi enggak berkah. Akhirnya kalau harta yang dia dapat tidak berkah, istrimu selingkuh, anakmu narkoba. Nah ini Ustaz, ini satu kita pakai. Nah, seperti ini Ustaz. Kemudian, ini kan susah dapatnya Ustaz. Ada uang tapi tidak ada. Bayangkan kakak saya, pegawai rumah sakit, paramedis, nelpon ke saya minta masker. Saya bilang, loh, kenapa kok orang rumah sakit minta ke saya? Tidak ada di rumah sakit. Bayangkan. Nah, caranya ini dipakai berkali-kali. Keluar rumah, saya cara saya, kalau mana saya kasih orang yang kerja sama saya, pakai-pakai. Pagi pakai, malam, sebelum tidur, rendam. Rendam air sabun. Rendam, sudah satu jam rendam, gantung. Kering, besok pakai lagi. Karena kalau ada virus yang tersisa di sini, direndam air sebenarnya itu virus, sudah innalillah. Sudah mangkat dia. Ya? Yeah. Nah, maka direndam saja. Sudah itu, pakai lagi. Karena ini sangat sulit. Nah, yeah. Ada lagi yang lebih bagus, selesai direndam, setrika. Setrika untuk membunuh kumannya. Karena kuman itu, virus itu akan mati dalam suhu tertentu. Nah, sudah pakai. Yang paling penting, pakai masker setiap. Seluruh, kalau masyarakat Indonesia tetap tidak sadar penggunaan masker, dan tetap tidak sadar dengan jaga jarak, maka masalah ini pasti akan lama. Ini kan sebagian masyarakat kita tidak bekerja, yang punya warung sunyi sepi, jalanan kosong, karyawan hotel kena PHK. Apa yang bisa dilakukan Ustadz-Ustadz untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat yang tidak mampu? Apa yang bisa dikerahkan? Ah, subhanallah, semua musibah ada hikmahnya. Nah, hikmah di sini Allah ingin menguji kita orang kaya. Jadikan ini ladang amal. Ya. Jangan jadikan ini ladang untuk mendapat bisnis. Karena ada juga pengusaha begitu dia lihat, oh ini, saya waktu ceramah terakhir di Kadin, Jakarta, ada juga pengusaha yang berpikir ini peluang bisnis. Kita bisa datangkan masker dari ini sekian rupiah harganya, bisa dijual di Skinsel. Sudah, anu masih otaknya, masih uang, untung di dalam otaknya. Nah, mestinya ini adalah saatnya, maka waktu saya ceramah di situ di depan orang-orang kaya, ya, saya bilang, Bapak ini sudah puluhan tahun cari nafkah di Indonesia dengan segala fasilitas kemudahan yang belum tentu Bapak dapatkan di negara lain. Saatnya ini orang-orang kaya yang ada di tempat ini untuk bersedekah. Maka pada saat itu ada menyumbangkan masker 2 juta, ada menyumbangkan duit 5 miliar, dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah, disinilah mestinya anak-anak bangsa menunjukkan apa yang diajarkan kita selama ini di Pancasila. Tenggang rasa. Ya, nah, orang kaya, sedekahlah. Saatnya bersedekah. Maka, saya anjurkan kepada diri saya, kepada keluarga saya, kalau ada harta berlebih, bawa beras di mobil. Bawa beras. Minimal 5 liter. Lihat orang di pinggir jalan, kasih duit 50 ribu, kasih beras 5 liter, pulanglah. Jaga kesehatan. Nah, itu yang paling tidak itu yang bisa kita lakukan. Bermula dari diri sendiri. Nah, kemudian kita para mubalik menjambaikan khutbah-khutbah atau ceramah-ceramah online keutamaan sedekah, termasuk tadi ada beberapa orang-orang kenalan-kenalan saya diberi rezeki berlebih oleh Allah, konsultasi, Ustaz, bolehkah zakat saya ini, zakat harta saya ini saya berikan kepada orang-orang yang dinyatakan dalam pengawasan dan tidak bisa cari. Saya bilang itu tepat guna, tepat sasaran, boleh. Ya. Apa harapan di sini Ustaz ke masyarakat Indonesia? Iya. Nah, sekarang saya balik bertanya Ustaz.
Waktu sudah habis. Oh, sudah habis soal rumah Belanda. Terima kasih semua jamaah warganet dimanapun Anda berada. Mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Sengaja kita lakukan dengan style seperti ini karena memang bincang santai. Supaya pikiran kita tentang corona tidak membebani psikis kita sehingga daya tahan tubuh bisa lebih baik. Amin. Terima kasih Tuan Guruku Profesor Dr. Abdul Somad. Doa dari Ustaz Dasan Latif untuk bangsa. Saya. Kenapa Ustaz? Doa dari Ustaz Dasan untuk kita semua, untuk jamaah. Saya kira Tuan Guru lebih afdal doanya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma syrah sudurana, lapangkan hati kami ya Allah. Amin. Allahumma nawwir qulubana, terangi hati kami binuril iman, dengan cahaya iman. Kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Amin. Sebagaimana kau terangi siang dengan matahari, malam dengan rembulanmu selamanya ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami. Allahumma anta maulana, engkau saja yang dapat menolong kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Engkau lah sebaik-baik penolong ya Allah. La haula wa la quwata illa bik, tiada daya, tiada upaya. Amin. Kecuali hanya dengan engkau saja ya Allah. Amin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, wabah, bil khusus wabah corona, perbuatan keji dan munkar. Allah mawafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami. Condongkan hati mereka agar mengambil keputusan yang terbaik untuk menolong kami ya Allah. Amin. Allahumma ansurna alal qawmil fasiqin. Tolong kami menghadapi orang-orang yang fasik. Wansurna alal qawmil kafirin. Bantu kami menghadapi orang kafir. Wansurna alal qawmil zalimin. Tolong kami menghadapi orang yang zalim ya Allah. Allahumma mla qulubana bi faidil imani bik. Penuhi hati kami dengan limpahan iman dan keyakinan yang kuat ya Allah. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asiik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami dengan rasa takut itu menjadi dinding antara kami dan perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan rasa taat dalam hati kami dengan ketaatan itu kami mendekat dengan amal-amal yang membuat kami dekat ke surga-Mu ya Allah. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Tanamkan keyakinan dalam hati kami dengan keyakinan itu terasa ringan segala musibah yang terjadi di dunia ini ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami masih hidup, hidupkan kami supaya kami dapat beramal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mesti mati, matikanlah kami ya Allah, dengan kematian itu kami berhenti dari perbuatan maksiat. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, kedua orang tua kami. Wali masyaikhina, guru-guru kami. Bil khusus fadilatul doktor Dasan Latif, guru kami Ustaz Dasan Latif. Allahumma sahih jasadahu, sehatkan badannya. Wa tawwil umrahu, panjangkan umurnya. Wa qawwi imanahu, kuatkan imannya. Wa fiqhu lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan taufik hidayahmu agar dia dapat beramal dengan amal yang kau cintai ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan Amin. Kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa Maulana wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih juga kepada Ustaz Dasan Latif. Mudah-mudahan negeri kita, kaum muslimin seluruh dunia dilepaskan dari wabah bencana ini dan kita kembali hidup normal, kita bisa menyambung silaturahim lagi insyaallah. Amin. Terima kasih Tuan Guru. Terima kasih. Ya. Salam dari Sulawesi Selatan untuk warga di Sumatera. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.